jadi penekanan terhadap pejabat? Ya, penekanan intinya kita sudah melaksanakan perintah panglima TNI ya, dengan kaitannya kasus ini, perintah dari Kepala Staf Angkatan Udara ya, kita ambil alih dulu. Maksudnya bukan ambil alih, kita dengan mengganti para komandan yang ada di sini. Nah, mudah-mudahan itu salah satu langkah agar memberikan pemberitahuan bahwa pimpinan kita sudah mengambil langkah ya, itu pun tidak dalam lebih dari satu hari, bahwa ini kita konsen dengan kejadian ini, tidak membiarkan pimpinan tertinggi itu anak buahnya yang berbuat melanggar. Dan ya. Dia tidak mau minum lagi, katanya dia tidak mau minum. Dia mau belajar. Dia kan lama tidak sekolah. Dia tidak mau minum lagi. Dia minta maaf. Dan sekarang dia mau belajar. Dia mau belajar. Tadi dia bilang dia tidak mau minum lagi. Iya. Dia tidak mau minum lagi. Sekarang dia mau belajar. Dia minta maaf ke siapa? Dia minta maaf untuk semua. Dia minta maaf. Dia minta maaf atas kejadian yang kemarin. Dan karena dia minum, akhirnya terjadi kejadian seperti itu. Jadi dia minta maaf, dia berjanji dia tidak akan minum lagi. Dia bilang. Bagaimana kondisimu saat ini? Katakan. Dia bilang untuk masyarakat Indonesia khususnya Papua dia bilang dia sekarang ini baik-baik saja, dia sehat. Jadi dia minta maaf atas perbuatan yang dia sudah lakukan.